Losdol, lumbune neh, bur rambut, losdol. Iki lho gaya anakku semuanya. Buat teman-teman malam cuma bukane kelon karo bojo tapi ini lah. Jadi nyuti ingin istirahat sampe pesaret yo dan semuanya pemirsa di mana pun anda berada. Sing dulu mulai terus sampai dan mulai sampai dan itu yo. Lebihnya mikir kosong. Buat konco-konco sing ngakur ya rasa enten-enten masalah agama ya. Sing urung anu ya wis pengen ngaji sing pengen pengen nang gereja ya nang gereja, sing pengen nang pura-pura pengen nang wihara ya ora apa-apa. Sing pengen menungsa iku wae dimanapun berada itu sama aja nggak usah ini. Biarkan mereka dengan keyakinan masing-masing, kita dengan keyakinan masing-masing. Lost door, boleh jadi orang wes nggak usah mikirin yang aneh-aneh, yang penting pikirannya lost dan dol gitu loh, gampang. Dibikin lost sama dol aja nggak apa-apa. Kerjanya begini loh, nggak enak. Kalau shift malam itu nggak ada mandor, nggak ada supervisor, nggak ada pengawas, adanya cuma CCTV itu amat. Saya mau bilang ini bikin losdol. Jadi ininya besi-besi ini itu untuk kita masukkan ya ke dalam ini. Bikin losdol aja, itu amat. Orang kerja malam cuma dua orang ini. Kalau tadi begitu masalah agama yang tekan-tekannya mau ngaji yang mau ngaji yasinan yang mau ke gereja sana ke gereja nggak apa-apa mau ngalap berkah ya mau buat lah sama karetnya itu kecil-kecil seperti ini kemasukan kecil ini ya aslinya panjang kita potong sedikit ngosdol aja lah. Dengan nonton YouTube dapat hiburan kan. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum bayar apa namanya utangnya dibayar, jangan sampai dipanggil sama orang yang lain utang dibayar nanti sampai sendiri yang kerongo selaka di akhirat. Nah kalau namanya utang ya dibayar, kalau nggak bisa saya minta kebijakan dari teman saya minta kebijakan dong sampai tanggal sekian. Jangan diem aja, punya duit diem, kira pinjemnya enak, kemis-kemis dikasih temen itu orang yang kamu pinjamin itu banyak duit loh. Sedangkan yang kamu pinjemin itu rela demi temennya biar gak kesusahan, dia rela ngorbanin ini kan. Ya sekali lagi buat temen-temen yang ini ya, ya kamu itu jangan metak-metak ini yang belum bayar utang bayar dong utangnya nanti ya kita ya sebagai manusia ya teman ya ganti tolong ya teman saya yang lebih sedikit banget kita sampai itu yang 150 juta yang pinjam yang utang itu sempat meninggal sini ya kan itu di akhirat karena dia di malaikat kasihan kan ya keluarganya kalau yang merasa tahu saudaranya apa saudaranya punya utang bentuknya dibayar kan gitu ya. Ya nanti kita pindah ke mesin kabelnya ya biar losdol. Ketemu lagi dengan saya toh ini sambungan dari video tadi ini mesin yang kedua itu kita ambil barangnya ya. Kalau teman-teman saya ingatkan lagi yang masih punya utang dibayar kasihan nanti kan ya. Di akhir malaikat ini malam. Thank you.
sing rung bayar utang, bayar utang nih, aja sampai to mengko awakmu mati. Dane iki lho, ini iki. Soale awak mati, semua iki ngono ikat. Patut nyawamu cek tak duwe utang, terpaksa urip ning dunya. Jadi kalau punya utang, wajib bayar ya semuanya. Kasihan. Kasihan dirimu. Malam Jumat ini kita request utang-utang ya. Saya bukan ustaz, saya bukan lulusan pondok, nanti saya yang mengingatkan buat teman-teman. Yang punya utang, silahkan dibayar utangnya. Jangan sampai ditagih sama malaikat. Kerja di Korea itu nggak enak. Siapa yang bilang kerja di Korea enak? Sini tak lakban mulutnya pakai itu loh, tak lakban mulutnya like Korea kerjanya ya. Kita kerja itu sekia, sifat sekia, yeman ya. Jadi kalau yang pengen tahu sifat sekia itu, kalau di bahasa Indonesia kan sifat sekia itu dasar anak ya. Misalkan sekia kan anak asifal kerajian, yeman kan jadi kalau kita kan apa ya, dasar anjing gitu. Kita ya nolong pekerja migran dulu kan TKI, sekarang pekerja migran Indonesia bahasanya lebih enak, lebih halus dipakainya, nggak pakai TKI lagi. Jadi karena udah membrand, jadi tetap aja TKI. Jadi buat teman-teman tetap bayar utang ya. Yuk lanjut ke mesin yang ketiga. Saya hari ini pegang mesin 3, nanti langsung kita ke mesin 3 ya. Ngomong-ngomong hari ini tetap bayar hutang, hutang dan hutang, lu nasi hutang, lu jangan sampai dibawa mati ya, mbut, umbul nih, sum mah, los doh, sing rung bayar hutang, hutang yang dibayar, ke malam jemah yo, tak elek ini kabeh, kerjaan ini kira kosong, orang minat dul, mbut, mbut, rambut. Saret mungkin buat masker lo ini kita kosong di sampai ke saya utang ini ya utang sampai jangan lupa, jangan sampai utang kamu tuh tapi lah awan lo, oh, rapenaran si palsekia, si cepno, semprot neju. Silikon sudah kelet, bahannya lebok no. Dol mbut rambut bayar utang mbut duwe iya jadi disimpen ae lah ben duwe duwe utang bayar duwe kok pamitek pura-pura enggak ngerti pura-pura berutang enggak boleh nanti ditakat sama malaikat punya utang dibayar kalau enggak bisa bayar minta kebijakan aku minta toleransi berapa bulan nanti saya bayar jangan pura-pura pinjam enak ya balikin ya enak kok. Yuk lanjut ke mesin berikutnya biar los dong.
kalau saya ngelit TKI sing paling wakil tanpa editan lu editan tambah gol lama-lama jadi TKI ya tapi hubungan bulu-bulu ya TKI ku rapi di channel ini paling lost gol ngawal-ngawal kumbul nih neng dulut lost gol tak sing iki kerja nih neng Korea ini orang pasti ketika ini nih ya pasti itu ya enak itu juga keren orang kenal sama sih ya enak gak enak sama di dalam kerja kulit ya duitnya ditabung nanti kalau pulang ke mobil pokoknya kalau saya ini dulu zaman orang-orang teman-teman pada ikut di mobil pamer apa rumah gitu saya enggak punya uang tak omsetan beli apa beli tanah rumah jelek enggak apa-apa saya pulang rumah jelek reyot dari bambu enggak ngurus pulang enggak habis. Hektar itu masih murah dapat berapa ya zaman dulu setengah hektar itu sekarang setengah hektar itu 500 juta ini 500 juta yang harus lebih tahu setengah hektar dulu itu murah setengah hektar itu berapa ya itu sama itu 100 juta 165 juta pokoknya 260-an 5 juta hampir 270 dan akhirnya gratis sampai 300 dulu sekarang kalau nggak naik dulu nggak ramah kalau beli tanah setengah hektar ya 500 juta uang 500 dulu kan saya ini untung bapak saya itu yang dulu manajemennya bagus kirimin duit punya utuh main di rumah kemudian kita itu nggak perlu bagusin itu apa namanya tanah sama bapak saya alhamdulillah dapat bahu bau 7000 meter 7000 meter dulu orang pada itu bikin rumah ada rumah kemana itu enggak itu di tanah jadi saya bilang ada tanah kebah enggak lumayan lah rencana nanti kalau ini yang ada harga murah mau beli tanah kalau ya bisa seperempat kalau enggak bisa ya kalau seperempat aja sisanya ditabung. Yuk teman-teman semua yang belum like dan subscribe tolong like dan subscribe channelku ya yang belum bayar utang monggo utangnya cepat dibayar jangan menunggu dipanggil malaikat pencabut nyawa nanti sampai sendiri yang rugi ya jadi sekali lagi jangan lupa untuk menabung dan menabung wis nggak usah bikin rumah yang mewah apa nggak usah bikin yang di mobil yang aneh-aneh kamu nyesel rugi nanti pulang sampai Indonesia kita nggak semua selamanya kerja dari TKI terus pekerjaan migran itu bukan kebutuhan negeri ada masanya kita itu nanti bisa grip badan kita udah gak kuat, kita penyakit dan saat kita udah pulang ke Indonesia kita punya tabungan buat modal usaha yuk, terima kasih jangan lupa untuk menanggung dan menanggung jangan lupa juga bayar utang biar los dol, umbul nenek sumbul matur suuuu.